perempuan nak meninggal. Kenapa dia tinggalkan saya seorang? Wak sabar, Cik Wan. Wak mengucap. Ingatkan Allah. Jangan kalut. Yeah. Saya sedihlah, Tok Adi. Saya sedih. Dia tinggalkan saya. Ya, sudahlah tu. Wak bersabar banyak-banyak. Wak bertenang. Tak baik buat macam ni. Kesiankan arwah. Saya yang salah. Saya bagi tahu dia yang kebun kami dah terbakar. Jadi dia terkejut. Dia jatuh terus meninggal. Dah, sudahlah. Tak ada siapa yang dah salah. Dah sampai ajal dia. Yang penting sekarang ni kita uruskan jenazahnya dulu. Nampak gayanya lepas azab baru boleh dikebumikan ni, Cik Wan. Saya ikut aja lah, Tok Adi. Dunia ni tak ke mana. Betul kata kamu, Tok Adi. Tapi selagi kita hidup di dunia ni, harta tu penting buat kita penting. Kau tahu tak, bila kita dah mati, barulah harta tidak berguna lagi pada kita. Ya. Tapi kita ni kenalah beringat, Tuan. Jangan kita sibukkan dunia sampai akhirat kita lupakan. Kita biarkan. Sedangkan akhirat ni lah tempat yang sebenar-benarnya untuk kita. Dunia ni hanya sementara aja kita tumpang. Akhirat tu lah yang kekal buat selama-lamanya. Ya, tapi aku ni sihat lagi. Belum nak mati lagi. Dunia ni penting buat aku. Penting, kau tahu tak? Penting. Yalah. Tapi kita kenalah berkira-kira. Jangan sibuk pada dunia aja. Mati ni bila-bila masa aja boleh datang menjumpa kita, Wan. Engkau ni bila jumpa dengan aku asyik cerita pasal mati aja. Apa aku ni nak mati sangat ke? Aku ni sehat walafiat lagi. Sakit pun jarang-jarang, kau tahu tak? Mati ni bukannya tunggu sakit, Wan. Bila sampai ajal, nak mati ya. Aku sehat lagi. Belum nak mati lagi, kau tahu tak? Ha, dah, minum. Tak payah pandang-pandang, tak mati. Thank you.
kau memang betul ke? Duduk rumah Tok Adi? Ustaz, tak boleh. Bukan tak boleh. Aku tanya je. Suka hati akulah duduk kat mana. Apa kena-kena dengan kau? Ustaz, aku tanya je. Lagipun kau duduk mana ke, dengan siapa ke, itu kau punya pasal lah. Tanya sikit pun ada angin ke? Ustaz, korang tak suka aku duduk rumah Tok Adi? Ha? Cakap aku? Setelah terbenam mentari, ada yang tertinggal setelah kering air di kali. Alam telah meyakinkan kau mesti pergi, kau mesti. Arwah ni adalah duit simpanan dia sikit. Nanti saya bagi pada Tok Adi ya. Tolong bayarkan zakat tu dia. Insya-Allah boleh. Saya bersalah padanya Tok Adi. Saya selalu minta dia duit untuk beli baju lah, beli barang kemas lah. Saya tak tahu sampai dia tak bayar zakat. Saya akan serahkan duit itu pada Tok Adi ya. Tok Adi tolonglah bayarkan zakat. Insya-Allah. Baguslah kalau macam tu Cik Wan. Berdoalah banyak-banyak untuk kesejahteraan arwah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. No.